Merdeka. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kita mencoba untuk bermain game One Piece baru, bukan One Piece Emperor ya. Kemarin gue sebenarnya pengen main One Piece Emperor sih. Kenapa gue nggak main One Piece Emperor? One Piece Pirate Emperor ya namanya ya. Gue lupa cuy. Jadi ya, tadi gue main itu, mau main One Piece Pirate Emperor, tapi gue lihat ada satu game One Piece baru juga. Namanya Square Piece dan ini unik banget. Karena di game ini teman-teman, pertama kalian gak punya level. Gua ngerti gimana nih game gak ada level gitu. Game One Piece tapi gak ada level gitu, lucu kan. Yang kedua, dia VIP-nya gratis teman-teman. Kalian bisa beli VIP gratis, free. Lucu gak? Free, jadi kalau kalian mau main, di deskripsi di bawah linknya udah gua kasih. Kalian beli dulu VIP-nya, soalnya takutnya nanti ya bayar gitu. Takutnya nanti bayar ya, jadi kalian klaim dulu yang free sekarang. Nanti kalau urusan nanti bayar atau enggak ya, kalian bisa cancel sendiri ya. Tapi sekarang free, jadi kalian bisa dapetin gratis. Gratis, tis. VIP-nya gratis, mantap gak? Jadi ini unik banget teman-teman karena di sini gak ada level, di sini ada stats. Jadi apa ya, kayak, nih kalian lihat ya, gue mukul nih. Nah, lihat status gue, naik kan? Jadi ini tuh kayak, simulator juga bukan. Karena kalau simulator, di deskripsinya tuh ditulis kayak gini teman-teman. Di deskripsi gamenya ya, ditulis kayak begini. Nah, artinya kalau kita pakai auto click atau kita pakai tiny task yang biasa gue pakai, atau misalnya kalian apa kayak kalian pakai mesin gitu auto click kayak begini mouse kalian, nah itu bakal kena teman-teman, bakal kedetect kalau kalian pakai auto click dan kalian unban. Yang artinya kalian sebenarnya nggak bisa AFK cuy, nggak bisa AFK farming sama sekali ya. Ini bukan simulator banget sih, semi simulator mungkin bisa jadi ya, karena ya klik-klik untuk naikin status bisa dibilang simulator, tapi nggak bisa AFK gitu, jadi ya semi simulator lah. Sumpah ini unik banget, gue baru pertama kali gue ngeliat game One Piece tapi kayak gini. Kalau nggak salah dulu ada namanya kayak gini, Steve One Piece atau apa gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu udah lama banget sih, bahkan sebelum Bloxfruit ya, bahkan sebelum Bloxpiece cuy, itu lama banget sumpah. Jadi ya gue pengen main-main aja di sini, pengen coba-coba lihat-lihat aja ya. Sekarang by the way udah nggak ada level gitu, susah cuy buat ngasih tahu kalian ya. Nggak ada level ya cuy, tapi lucu gitu kan, pukul-pukulin beginian status kalian naik ya. By the way kalau nggak salah stamina 15 tuh gue bisa pakai haki deh. Ini kalian pencet skill ini, terus kalian bisa lihat tuh. Oh stamina 10 malah. Gue udah bisa pakai Armen haki ya, coba ya. Bushokoka. Gak bisa. Mesti beli dulu kayaknya ya. Oh iya, gue inget. Kemarin gue nonton orang luar gitu main ginian. Kita mesti beli dulu hakinya di tempat. Ah itu tuh, di tempat tinggi itu tuh ya. Anjir, gimana lompat nih tuh, coba. Kayaknya mesti belajar Gepo dulu deh, atau sama dia ya. Sanji bisa terbang kan harusnya. Halo, namaku Sanji. Oke ya, gampang. Saya mau beli dong. 250.000 teman-teman loh. Nggak bisa beli dong. Duitnya dari mana dong, Bapak? Saya mesti farming dulu dong, Bapak. Kita coba dulu request ya. Dapat duitnya berapa nih? Halo, namaku Dami. Namanya Dami ya. Kenapa NPC namanya Dami gitu di sini? Apa sih? Dia nggak ngomong apa-apa, cuy. Wah, lucu Anda. Oh itu bukan quest ya, ini questnya nih, quest dummy. Oke. Okay. 5 monkey harganya 6.000, kalau 5 bandit cuman 1.500. Kita ambilin dulu aja ya. Bisa ambil lagi nggak? Nggak bisa ya, cuma bisa satu doang ya. Oke. Okay. Coba lihat quest gua. Iya, cuma bisa satu ya. Monkey itu di mana ya? Tuh kalian lihat teman-teman ya. Jadi kita tuh naikin statusnya ya, mesti kayak begini cuy. Kayak apa ya? Simulator bener sih. Dan di sini Devil Fruit-nya tuh 2 jam sekali teman-teman. Jadi agak lama sih. Aduh, mampus gue mati. Oh, enggak apa-apa lah mati juga. Di sini tuh kayak enggak ada masalah gitu kalau kalian mati ya. Jadi enggak apa-apa sih. Sini lo. Oh ya, buat naikin defense-nya kalian mesti dipukulin juga ya. Jadi naikin defense-nya mesti dipukul, naikin stamina kalian mesti ngedes kayak gini. Naikin strength kalian mesti pukul-pukul, enggak ada apapun yang dipukul juga tetap naik tuh ya. Jadi ya simulator gitu ya. Simulator gimana sih? Tapi di video ini kayaknya belum bisa dapetin Devil Fruit kali teman-teman ya, karena ya nggak mungkin gitu ya, mesti nunggu 2 jam gitu videonya bakal berapa lama anjay. Nanti mungkin di video selanjutnya ya. Jadi untuk hari Senin, karena kebanyakan dari kalian nggak mau untuk tower defense, sudah mulai bosen gitu ya, ya udahlah kita ganti sama ini aja gimana gitu kan.
Gimana teman-teman kalau kita ganti sama yang ini? Ini seru sih. Tuh PvP juga bagus sih, combat sistemnya bagus banget tuh. Jadi kita sekali pukul-pukul-pukul kalian, kita langsung kayak ngedes gitu, langsung kayak soru, bukan soru sih, yang kayak ngedes gitulah. Anjir dong, dua-duanya ngincer gua dong. Nyebur dulu. Mampus. Wih, nyemplungnya bagus banget anjir animasinya. Gua mesti dapetin senjata kayak apa kayak. Kalau enggak salah di sini ada one sword deh. One sword sama two sword kalau enggak salah ya. Efeknya sih bagus tuh. Eh, gua nyebur dong. Lucu banget terbangnya begitu. Oh my god, susah banget lawan monkey doang dong. Duh, dapat duitnya 250.000 gimana teman-teman? Ini mah nge-grinding banget sih. Grindingnya sama kayak Blocks Fruit sih, tapi seru ya. Experience-nya baru gitu, unik, enggak ada level. Baru kali ini sih gua main game kayak begini. Ayo kau monkey. Mampus kau monkey. Dash. Wah, gila enak banget sih. Kombonya mantep banget. Oke. Udah berapa tuh? Baru bunuh berapa gua? 2. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke. Udah ntar dulu ya teman-teman ya. Gua pengen lihat dulu di sini kalau enggak salah ada kayak traveling merchant dah. Nah, itu dia tuh. Eh, itu bukan ya? Itu traveling merchant bukan ya? Apa sebelah kiri ya? Oh, yang ini nih, traveling merchant. Coba ngomong ya, siapa tahu dia jual senjata gitu. Island Tracker. Wah, gak ngerti gua. Oh, Island Tracker tuh kayak di One Piece Ross mungkin ya. Ya, bukan dia yang jual dong pedangnya. Beli di mana gitu pedangnya ya? Ini kali ya. Would you like to purchase a quest? Quest scroll? Oh my god, nambahin quest limit. Oh, berarti bener ya. Questnya bisa diambil berkali-kali cuy. Kalau kalian beli di Mystifine ini nih. Oke. Coba kita puter-puter seluruh pulau. Siapa tahu udah nge-spawn ya. Walaupun gak mungkin sih. Nge-spawnnya kan 2 jam sekali gitu ya. Ini nge-spawnnya lama sih teman-teman, 2 jam sekali. Cuman ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Namanya VIP juga gratis gitu kan. Kalian mau komplain gak bisa lah. Udah gitu dia gak bakal di-spawn lagi buahnya teman-teman. Jadi kalau kalian tungguin, tungguin aja. Buahnya gak di-spawn cuy. Dia bakal banyak nanti buahnya. Kalau kalian keliling-keliling nanti buahnya banyak. Kalau kalian main terus tanpa kalian nyari buah iblis ya. Soalnya buahnya gak akan di-spawn. Aduh, ini sakit amat dah. Menurut kalian enakan si Square Piece ini atau One Piece Pirate Emperor teman-teman? Kalau One Piece Pirate Emperor sih menurut gue ya, rip off banget sih. Bener-bener apa ya, kayak Blocks Fruit banget sih. Jadi sebenarnya gue kurang demen sih game-game yang kayak One Piece Rose. Terus apalagi tuh, One Piece Pirate Emperor, King Piece. Itu tuh apa ya, mirip banget sama Blocks Fruit gitu loh. Kalau ada game One Piece yang unik kayak begini nih, baru nih ya. Ini baru nih, istilahnya baru sih. Walaupun dulu ada yang namanya Steve One Piece ya. Cuman ini baru sih menurut gue. Unik banget sumpah experience-nya. Nggak ada level, jadi cuman status doang ya. Semi-semi simulator gitu. Terus kalian nggak bisa AFK lagi. Yang bikin nggak enaknya kalian nggak bisa AFK cuy. Quest gue udah kelar belum? Oh udah ya. Dapet duit gue 8.000. Aduh, ini ngumpul sampai 250.000 berapa lama anjir. Pindah kota aja yuk. Coba ke kota. Kalau kesana kan kita ke rally kan. Katanya dia tuh udah di atas banget. Boats. Oke, kita beli nih. Spawn. Kapalnya menyedihkan sekali anjay. Ya sudahlah. Gak bisa komplain ya. Kapal cuma harga 500. Tolong. Tolong saya nge-stuck. Tolong saya nge-stuck. Oi. Cuk, nge-stuck cuk. Nah. Naiknya susah banget anjir kapalnya. Ya ampun dah teman-teman. Aduh. Itu apa, Arlong Park tuh kan? Itu gue tahu tuh. Soalnya kayak gitu tuh Arlong Park pasti. Coba ke San. Ya Arlong Park boleh deh. Kita lihat Arlong Park dulu ya. Siapa tahu kita bisa leveling di situ gitu kan. Leveling. Lupa cuy gak ada level di game ini ya. Dapetin quest gitu, quest yang dapat duitnya gede gitu ya. 6.000. Aduh, ngumpulin 200.000 berapa sampai berapa lama teman-teman? Lama banget. Kalau kalian lebih suka yang mana teman-teman? Antara si Square Piece ini sama game One Piece yang kayak ya Blocks Road gitu-gitu ya. Kalau Blocks Road kan jelas kan ada levelnya. Kalau ini kan benar-benar kayak cuman semi simulator gitu. Kalian lebih suka yang mana teman-teman? Kalau gue pribadi jelas ya, gue lebih suka yang Blocks Road sih sebenarnya ya, karena ada level jelas, ada indikatornya lah levelnya gitu. Kalau ini susah sih untuk indikator levelnya gitu. Dan gue nggak tahu ini maksimumnya berapa ya. Ada deh di deskripsinya maksimumnya 500 kalau nggak salah. Jadi strength kalian maksimal tuh 500, stamina 500, defense 500, sword gun, haki, fruit. Anjir, hakinya bisa dilatih juga dong. Oke, kita bentar lagi nyampe nih ke Arlong Park. Sumpah jalannya lama banget teman-teman, nggak bohong, lama banget jalannya ini. Oh iya, satu lagi, enaknya tuh di game ini tuh ada tulisan server age ya teman-teman. Jadi kalian tahu ya kapan buah nge-spawn, kapan buahnya nggak nge-spawn gitu. Kalian tahu gitu, asik kan?
By the way, di game ini tuh buah iblisnya ada beberapa, teman-teman, kalau nggak salah ya. Ada nih, kalian bisa baca aja sih di deskripsinya, ada Mera, ada Magma, ada Invincible, ada Chop, ada Ice, ada Giraffe. Wah, ini unik banget sih. Ada Zoan ya, ada Light, ada Barrier, ada Lightning ya. Biasanya Zoan kan tuh palingan Buddha gitu kan. Ini ada Giraffe, cuy. Kurang unik apa coba nih? Arlong Park. Oke. Okay. Jangan lupa kalian kalau misal jalan harus selalu kayak begini ya. Ada NPC tuh. Ini kan ada NPC buat bertarung nih. Kuat gak sih ngelawan ginian? Coba ya. Nani? Mampus. Woi, gue udah jauh-jauh kesini, gue gak mau mati. Lucu sekali anda kalau mati. Udah dah, jangan macem-macem. Nah, tuh ada traveling merchant lagi tuh. Ya kan? Oh, itu quest dummy. Coba, bisa gak ngambil lo? Oke. Okay. Thank you. Ah, kan duitnya gede kan? Tapi gak kuat gitu. Kita mesti pakai buah iblis yang logia dulu ya, baru kuat mungkin ya. Ini mesti nyari duit dulu sih teman-teman. Yang pertama nyari duit dulu, dapetin black leg dulu, atau enggak kalian langsung cari buah iblis dulu, tunggu aja di 2 jam dapetin buah iblis ya, baru deh habis itu kalian bisa leveling ya. Syukur-syukur dapetnya yang logia gitu kan. Tips dari gue ya, kalian mesti dapetin ini dulu nih. Yang tadi jual mana tuh? Si Mystifine ya kalau enggak salah namanya. Nah, ini nih. Mesti dapetin ini dulu ya. Ini tuh bisa bikin quest kalian tuh bisa banyak gitu ngambil ya nih. Quest scroll ya, jadi ada item limitnya gitu, maksimal 5. Jadi kalian bisa maksimal punya 5 quest gitu. Jadi teman-teman, ini perkiraan gue aja ya, perkiraan gue ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil, misalnya ambil monkey yang tadi ya, kalian ambil 5 kali, kalian cuman bunuh 5, 5-5-nya kelar. Bener gak sih? Harusnya kayak gitu ya. Karena questnya kan diambilnya bersamaan dong, sampai 5 kali dong. Jadi kalau kita bunuh 1 monkey, 5-5 questnya itu nganggep satu monkey itu masuk gitu killnya. Jadi kalian bunuh 5 monkey dapatnya 30.000 gitu. 6.000 dikali 5, iya 30.000. Gila lu. Wah, mantap banget sih. The best. Oke, gua akan simpen duit gua ya. Gua simpen duit gua, enggak beli black leg dulu, gua beli ini dulu nih. Harganya berapa? 500.000, anjir mahal banget, cuy. 500.000. Cuman ya bisalah. Bisalah. Grinding, cuy. Grinding enggak apa-apa. Sudah lama saya tidak grinding. Enggak, anjir. Game gue banyak yang grinding ya, tolong. Aduh, Demon Journey mesti grinding ya. Stand up rate. Ya stand up rate sebenernya gak butuh grinding sih. YBA ya mesti butuh grinding. Ini butuh grinding. Swordburst grinding juga. Pusing pala Barbie. Goblok. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。